Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang tiada terhingga banyaknya, yang sampai kapanpun kita semua tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya sebagai hamba Allah yang beriman, wajib kiranya buat kita untuk selalu syukur nikmat dengan harapan semoga Allah akan terus menambah kenikmatan itu kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan terbaik bagi kita semua yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, berbahagia sekali pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis ilmu dalam kajian 1000 ayat pilihan, masih bersama dengan guru kita Kiai Haji Fathur Rahman. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Islamic Center LKC Mojokerto, Jawa Timur. Dan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan tema sebelumnya terkait dengan nazar dan kafaratnya. Dan seperti biasa bahwa nanti di akhir kajian kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan bisa telepon langsung di nomor 081-515-231-031, atau pertanyaan bisa juga disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya, baik pemirsa LKC TV dimanapun berada, bagaimanakah penjelasan secara lengkap terkait dengan tema kita pada pagi hari ini? Mari langsung saja kita ikuti kajian 1000 ayat pilihan bersama guru kita Kiai Haji Fathur Rahman. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa LKC TV dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara semua, keluarga besar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ya kehidupan kita menjadi lebih manfaat, lebih berkah, dan kita akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa juga senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita, ya, kepada guru-guru kita, ya, kepada saudara-saudara kita seiman, seagama, ya, seperjuangan, ya, semoga senantiasa mendapatkan iman rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, insyaallah pada pembahasan ya, masalah nazar dan kafaroh, insyaallah akan kita cukupkan pada pembahasan pada malam pagi hari ini, ya, insyaallah, karena sudah beberapa pertemuan kita sampaikan terkait dengan masalah sumpah dan nazar, ya. Nah, mudah-mudahan ya, apa yang sudah kita sampaikan cukup bisa mencerahkan kita semua, ya, sehingga kita lebih bisa berhati-hati terkait dengan masalah sumpah dan juga masalah nazar. Masalah muslimin rahimakumullah,
Sebagaimana kemarin ya sudah kita sampaikan satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kalian semua tidak bernazar, ya. Apalagi kemudian nazar yang dilakukan itu nazar dalam hal atau dalam perkara-perkara yang tidak apa, perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam perkara maksiat atau perkara-perkara yang bawa kepada dosa. Nah, karena memang pada masa dulu ya perkara nazar ini sudah ada, ya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, ya, zaman para nabi dan rasul dahulu yang namanya nazar juga sudah ada. Ya, istri Imran, ya, kemarin juga sudah kita sampaikan satu ayat, beliau juga bernazar, inni nazartu ma laka ma fi batni muharrarun fataqabbal minni. Artinya keberadaan nazar ini memang bukan sesuatu yang baru dalam Islam, ya. Jadi sebelum ajaran Islam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata nazar ini juga sudah terjadi pada masa lalu gitu. Demikian juga isi nazar gitu, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu juga menjelaskan, ya, kepada umat beliau, ya, kepada kita semua terkait masalah nazar ini. Ya, termasuk di dalamnya ada ini, bagaimana kalau orang itu bernazar memutuskan silaturahim. Ya, nazar memutuskan silaturahim. Nah, coba kita sampaikan satu riwayat dari Sunan Abu Dawud nomor 2848. Ya, dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nadra illa fi ma yubdahu bi wajhullah wa la yamina fi qati'ati rahim. Jadi beliau sampaikan tidak ada nazar, ya, la nadra illa fi ma yubdahu bi wajhullah. Jadi nazar itu tidak dibenarkan kecuali pada sesuatu yang diharapkan padanya wajah Allah. Ya. Ya, walaupun kemarin ada penjelasan, ya, di awal, ya, sebenarnya nazar itu hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil, gitu. Artinya orang yang ingin taat kepada Allah, ya, hanya menunggu nazar, menunggu sumpah dulu gitu, ya, menunggu satu sebab gitu. Padahal kebaikan itu harus kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan bahkan kita harus saling berkompetisi di dalam perkara-perkara kebaikan, ya, fastabiqul khairat, ya, mari berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi kalau ta memang harus bernazar, maka Rasulullah mengingatkan la nadra illa fi ma yubdahu bi wajhullah. Tidak ada nazar kecuali pada sesuatu yang diharapkan padanya wajah Allah. Artinya nazar-nazar yang dibolehkan itu adalah nazar yang mengarah kepada ketaatan, ya. Jadi kalau sesuatu yang justru mengarah kepada sesuatu yang menyebabkan kita berdosa, maka dilarang itu. Makanya wala yamina fi qati'ati rahimin, dan tidak ada sumpah, ya, tidak ada sumpah di dalam perkara qati'ati rahim, memutus silaturahim gitu. Jadi Bapak Ibu, Saudara pemirsa LSTV dimanapun berada, ya, kadang-kadang karena sesuatu hal seseorang terucap sumpah untuk memutus silaturahim. Udah, demi Allah saya tidak akan lagi bergaul dengan si fulan, saya tidak akan lagi sambungin dengan si fulan dan sebagainya gitu. Padahal memutus silaturahim itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama ini gitu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk surga qati'un, orang yang memutus, artinya memutus silaturahim gitu. Nah, jadi oleh karenanya tidak ada sumpah, tidak ada nazar, ya, di dalam perkara memutus silaturahim. Jadi seseorang mukmin, seorang muslim dilarang bersumpah, ya, dalam rangka untuk memutus silaturahim. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi saya kira ini penting, ya, agar kita semua baik secara personal, individu, maupun kita secara bagian daripada kelompok masyarakat yang memang beragam ini, ya, perbedaan itu memang tidak harus menjadikan kita semua bercerai-berai.
Ya, jadi saya kira seperti yang Pak Nasir Allahu Yarham pernah sampaikan ya, bahwa banyaknya kelompok itu tidak harus menjadikan kita semua berpecah belah. Ya. Tapi faktor yang menjadikan kita berpecah belah itu adalah karena faktor hati gitu. Karena kecongkaan, karena kesombongan, karena keangkuhan gitu. Walaupun sedemikian banyak kelompok di dalam umat ini, tapi kalau hati mereka tetap lunak, hati mereka tetap bisa disatukan, maka sebenarnya tidak ada masalah gitu. Ya, walaupun tidak berarti kemudian kita harus tambah lagi memperbanyak kelompok yang lain, tidak begitu. Ya. Nah, yang memang bahaya adalah ini wala takun minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syian kullu hizbin bima ladaihim farihun gitu. Di surat Luqman gitu ya, insyaallah ayat yang ke-30 31 kalau tidak salah dia, wala takun minal musyrikin, di akhir ayat itu disebut begitu. Kamu jangan menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Alladzina farraqu dinahum wa kanu syian. Mereka adalah orang yang terpecah-pecah menjadi ya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syian. Mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di mana setiap kelompok, setiap hizib yang mereka bangga dengan kelompoknya. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Apalagi sampai kemudian kita ya menganggap kita yang paling benar, yang lain salah. Bukan hanya sekedar salah, mereka kafir gitu ya. Mereka masuk neraka gitu. Ya karena dianggap bukan kelompoknya atau jamaahnya. Nah, ini perkara-perkara yang justru menjadikan silaturahim kita putus. Apalagi kemudian ya kejengkelan-kejengkelan itu menjadikan kita semua akhirnya bernadar, bersumpah juga ya demi Allah saya tidak akan lagi berkumpul, tidak akan lagi berhubungan dengan apa dengan si anu, si B, si dan seterusnya begitu. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita hindari ya, karena perkara-perkara ya silaturahim itu adalah yang diperintahkan oleh Allah gitu kan, diperintahkan oleh Allah ya, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutus silaturahim gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi nadar ya, bernadar untuk memutus silaturahim itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam ya, maka itu harus dibatalkan nadar itu. Kemudian ada pernah juga di dalam Sunan Abu Daud ya, di riwayat yang nomor 2847 yaitu diceritakan ada satu peristiwa ya, yang bercerita ini Sa'id bin Al-Musayyab. Dia mengatakan anna akhawaini minal ansar kana bainahuma miratsun. Jadi di kalangan ada dua orang di kalangan Ansar yang keduanya ini, di antara keduanya ini ada harta warisan. Ya, di antara keduanya ada harta warisan. Ya, ada warisan ya, mungkin banyak juga warisannya ya. Fa sa'ala ahaduhuma sahibahu al-qismah. Kemudian salah satu di antara dua sahabatnya ini minta bagiannya gitu. Mana bagian saya gitu. Ya tentu saja karena memang ini adalah harta waris ya, otomatis sajalah harus dibagi gitu ya. Walaupun hanya dua saudara itu mungkin dua sama-sama laki-laki. Ya tinggal dibagi menjadi dua lah kira-kira begitu ya, separuh-separuh gitu. Nah, lalu yang sahabatnya, yang saudara yang satu tadi mengatakan faqala in auta tas'aluni anil qisma fakullu malin li fi ritajil kabar. Ya, dia katakan begini. Ya, kalau kamu kembali untuk minta kepada saya terkait dengan bagian ini, maka ketahuilah fakullu malin li, semua harta yang saya miliki fi ritajil kabar, ada di serambi Ka'bah katanya gitu. Jadi kalau kamu datang kemari lagi, maka minta bagian lagi kepadaku, maka ingat seluruh hartaku ada di pintu Ka'bah. Gitu. Nah saat itu Umar bin Khattab, Umar mendengar itu, maka faqala lahu Umar innal Ka'bah ghaniyatun an malik. Hai saudaraku, sesungguhnya Ka'bah itu kaya, tidak butuh dengan hartamu. Jadi bayangkan aja ini orang
ya, ngasih warning sama saudaranya, kalau kamu masih datang lagi untuk minta bagian warisan, maka ketahui bahwa apa, semua hartaku ada di pintu Ka'bah gitu. Jadi kan kalimat-kalimat yang sebenarnya ya menghalangi bagi yang bersangkutan untuk minta-minta, ya, untuk minta lagi kepada saudaranya bagian warisan tadi itu. Padahal dia kan di Madinah gitu kan. Ya, kemudian hartanya dikatakan ada di pintu Ka'bah, itu kan sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau semua orang akan mengatakan begitu, terus gimana itu? Jadi seperti apa Ka'bah jadinya begitu? Maka Umar mengatakan, "Eh, ketahuilah, Ka'bah tidak butuh dengan hartamu begitu. Ka'bah itu kaya, tidak butuh dengan hartamu." Nah, sampai muncullah kalimat-kalimat seperti itu yang dilontarkan oleh Umar kepada yang bersangkutan. Kafir an yaminik. Udah, kamu kafarah itu sumpahmu gitu. Kamu ngomong seenaknya kamu itu. Kafarah itu sumpahmu itu. Wa kallim ahaka. Dan bicaralah kamu kepada saudaramu gitu. Nah, artinya kan yang bersangkutan tadi sudah ini sudah kalam akhir lah begitu. Jadi kalau Anda hari ini datang minta warisan, oke, saya kasih. Tapi kalau kamu minta lagi, nah, harta saya ada di pintu Ka'bah sana gitu, semuanya gitu. Nah, ini kan maunya ya sudah selesai. Jangan datang kemari lagi. Kalian enggak usah minta-minta lagi, enggak usah bicara-bicara lagi sama saya perkara warisan ini begitu. Maunya begitu. Tapi apa kemudian kata Umar, ya jangan ikut-ikutan Ka'bah lah begitu. Ya. Ka'bah ini enggak butuh harta kamu begitu. Karena Ka'bah bukan tempat penyimpanan harta. Ka'bah itu adalah wijah, arah di mana kaum muslimin sholat menghadapnya gitu. Ya, sebagai pemersatu gitu. Tapi kalau kemudian kamu berkata begitu, itu artinya kamu telah bercerai-berai dengan saudaramu gitu. Kalian bertengkar dengan saudaramu, kalian mau putus silaturahim dengan saudaramu. Padahal Ka'bah adalah ini apa? Apa ini arah ya untuk pemersatu kita semua begitu. Ya bagaimana? Ya Ka'bah yang menjadikan kita semua harus bersatu dengan satu arah itu. Kemudian kamu terhadap kebaikan harus berbeda arah begini, harus saling bertentangan gitu. Nah, kira-kira begitu ya pesan Umar kepada yang bersangkutan gitu. Oke, kafir an yaminik. Ya, kafara isumpamu. Wa kallim ahaka. Bicara kamu dengan saudaramu gitu. Ajak ngomong untuk saudaramu. Jangan kau jauhi gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yamina alaika, tidak ada sumpah bagimu. Wala nadra fi maksiatir rabb, dan tidak ada nadar di dalam perkara maksiat kepada Allah Rabbul alamin. Wa fi qati'atir rahim, dan tidak ada nadar di dalam perkara memutus silaturahim. Wa fi ma la tamliku, dan juga tidak ada nadar di dalam perkara apa saja yang kamu tidak kuasai, kamu tidak miliki, yang kamu tidak mampu gitu. Nah, jadi masal muslimin rahimakumullah, Umar mengingatkan kepada sahabat Ansor tadi itu ya tentunya memang berdasarkan kepada apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa tidak ada sumpah di dalam perkara maksiat itu. Tidak ada sumpah di dalam, tidak ada nadar dalam perkara maksiat, perkara memutus silaturahim, atau nadar dalam perkara-perkara yang kita tidak akan mampu menjalaninya begitu. Ya, jadi ini perkara nadar. Apakah memang ada orang bernadar yang kira-kira dia tidak mampu menjalaninya? Ada juga, ya kalau dipikir ada. Dulu kalau kita lihat dalam kitab Sunan An-Nasa'i ya, nomor 3793 dari Anas, dia diceritakan qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syaikhin yuhada bainas nain gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang yang sudah tua berjalan di antara dua orang dengan cara diapit. Berarti ada orang tua berjalan dengan dua orang yang diapit gitu. Ya, lalu Rasulullah bertanya, "Ma balu hadza?" gitu. Beliau bertanya, "Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa si kakek ini?" begitu. Ya, maka qalu, mereka menjawab, "Nadara ayyam syia." Beliau bernadar berjalan ya Rasulullah, begitu.
Padahal kakek ini berdirinya susah. Tapi dia bernadar mau berjalan gitu. Tidak main-main, dia waktu itu kepingin berjalan ke Baitullah, kepingin haji berjalan begitu. Karena dalam riwayat yang lain dijelaskan begitu. Ya, dia bernadar kepingin haji, ya, bernadar haji dengan berjalan kaki gitu. Maksiat begitu. Coba antum bayangkan, kalau masih di Mekah saja, sama-sama orang Mekah, ya mungkin berjalan oke lah, masih mungkin 3-4 kilo masih lumayan lah begitu. Tapi walaupun 3-4 kilo, kalau orang tua ya sudah berat juga berjalan begitu. Dan ternyata memang dia harus diapit oleh dua orang supaya dia bisa berjalan itu. Ya, mungkin berjalan 5-10 meter sudah parah dia begitu. Nah, ini artinya dia telah melakukan nazar yang sebenarnya dia tidak mampu. Ya. Tapi dia paksakan, dia harus lakukan itu karena dia sudah terlanjur bernadar begitu. Maka apa kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ghaniyyun an ta'dhi bihadza nafsah. Murhu falyarka gitu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sesungguhnya Allah tidak butuh. Ya, innallaha ghaniyyun, sesungguhnya Allah itu kaya, tidak butuh an ta'dhi bihadza nafsah. Ya, kepada penyiksaan orang ini terhadap dirinya. Jadi orang yang memaksakan diri melaksanakan nazar dalam keadaan dia yang tidak mampu tadi itu adalah merupakan bentuk penyiksaan diri. Dan Rasulullah ingatkan, Allah tidak butuh terhadap orang yang melakukan penyiksaan diri gitu ya, di dalam melaksanakan sesuatu itu. Murhu, perintah dia, falyarkab, supaya dia naik gitu. Ya, naik onta, naik kendaraan gitu. Suruh naik kendaraan dia gitu. Tidak usah berjalan gitu. Fa amarahu ayyarkabah. Maka diperintahkanlah dia, ya, ayyakek. Kata Rasulullah, kita tidak diizinkan, tidak dibenarkan kita melakukan perbuatan ini karena kakek sudah tidak mampu lagi gitu. Ya, akhirnya si kakek tadi itu ya naiklah kendaraan ya, karena memang perintah Rasulullah begitu. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, hadis ini sebagai satu penegasan bahwa ketika seorang itu bernazar yang tidak mungkin, maka sesungguhnya nazar itu harus dibatalkan. Ya, harus dibatalkan. Jangan kita bernazar dengan sesuatu yang konyol, yang melakukan penyiksaan diri gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita semua, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, apa yang kalian mampu. Ya. Jadi apa yang kita mampu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dipaksakan, tidak diperintahkan oleh Allah illa wus'aha, kecuali ya berdasarkan kemampuan dia. Ya, jadi Allah tidak memaksakan seseorang gitu. Ya. Jadi seseorang tidak dipaksa kecuali hanya sekemampuan dia gitu. Dan itu pun juga Allah mengajari kepada kita untuk berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau kami salah ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Rabb, janganlah kau berikan beban kepada kami apa yang kami tidak mampu menanggungnya ya Allah. Dan seterusnya di akhir surat Al-Baqarah itu. Nah, ini artinya bahwa Islam itu mudah, Islam itu mudah. Jadi jangan mempersulit diri di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam ini gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang tidak mungkin, jangan gitu ya. Berdoalah kepada Allah untuk bisa melakukannya, diberikan kekuatan gitu. Nah, sehingga tidak mungkin kan seseorang harus bernadar ya, bernadar ya, dalam hal yang dia tidak akan mampu menjalankannya. Apa hanya itu? Enggak juga. Dulu ada juga orang yang bernazar ya, bukan hanya berjalan ke Baitullah, ada orang yang bernazar sholat di Baitul Maqdis. Ya. Diceritakan juga dulu ya dari Jabir bin Abdullah
dalam riwayat Abu Daud itu, anna rajulan qama yaumal fath, ada seorang laki-laki yang berdiri pada hari yaumal fath, pada saat kota Mekah menang gitu. Fakalah dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nadhartu lillah, ya Rasulullah, sungguhnya aku bernadar kepada Allah, in fatahallahu alaika Makkata, jika Allah membukakan kota Mekah kepada engkau ya Rasulullah, an usalliya fi baitil maqdis rakaatan, saya akan sholat 2 rakaat di baitul maqdis gitu. Coba bayangkan ya, ini Makkah, nadarnya kalau Makkah bisa kembali dalam kekuasaan Rasulullah, maka beliau bernadar akan sholat 2 rakaat di baitul maqdis. Kan jauh sekali gitu, ya jauh sekali. Ini kan sesuatu yang ya katakan tidak mungkin ya. Kalau toh saat itu mereka tinggal di Madinah, ya kalau menuju Baitul Maqdis masih sangat jauh gitu, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, salihahuna, sudah sholat sini aja kamu, gitu. Salihahuna. Sumaada alaih. Kemudian Nabi mengulang lagi, sudah sholat sini aja kamu, gitu. Salihahuna itu. Nah si orang tadi mengatakan, saya akan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kan sudah salihahuna, sholat di sini aja kamu begitu. Nah karena dia masih ngotot, maka Nabi mengatakan, fakala sya'nuka idzan, ya sudah kalau begitu. Kalau mau begitu ya sudah begitu. Padahal sebenarnya nadar sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis tadi, kalau menurut Rasulullah sudah cukup baginya dilakukan di tempat itu juga, ya, ya. Sholat 2 rakaatnya itu yang dinilai bukan di Baitul Maqdisnya, gitu ya. Artinya Rasulullah memberikan satu kemurahan, keringanan di dalam perkara ini ya. Tetapi ternyata mereka apa namanya, yang bersangkutan justru malah memberatkan diri di dalam perkara ini, gitu. Nah, baik masyarakat muslimin rahimakumullah. Sekaligus ini sebagai satu jawaban ya, sebagai satu jawaban apakah nadar-nadar itu harus dilaksanakan ya. Ya kembali kepada kajian kita kemarin di surat Al-Insan ya. Ya dia orang mukmin ya tidak ada lain kecuali yufuna bin nadri ya, mereka adalah orang-orang yang menepati nadarnya gitu. Orang-orang yang menepati nadarnya. Jadi sehingga nadar itu kapanpun dulu pernah kita ucapkan ya tetaplah itu harus kita jalankan gitu. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang bernadar ya dan nadar itu belum dilaksanakan lalu dia mati? Kayaknya kemarin ada pertanyaan juga seperti itu ya. Ya jadi orang bernadar ya sementara nadarnya belum sempat dilaksanakan dia sudah meninggal duluan. Nah ada dalam satu riwayat Sahih Bukhari ya nomor 6204 ya dari Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibni Abdullah ibni Utbah an Abdullah ibni Abbas akhbarahu anna Sa'd ibn Ubadah al-Ansari istaftan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nadrin. Adalah ini Sa'd ibn Ubadah al-Ansari minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nadrin di dalam perkara nazar. Kana ala ummihi ya, yang nazar itu pernah dilakukan oleh ibunya. Fatuwfiyat qabla an taqdiyahu, nah, lalu ibunya wafat sebelum nazar itu dilaksanakan ya. Faftahu ayyaqdiyahu anna gitu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa agar dia melaksanakan nadarnya. Jadi tentu kewajiban untuk melaksanakan nadarnya ini dibebankan kepada anaknya, ya kepada si Sa'd ibn Ubadah, ya untuk menggantikan nadar yang sudah diucapkan oleh ibunya. Itu. Fakanat sunnatan ba'du, tetapi kemudian hal itu menjadi sunnah. Gitu ya. Jadi semula Rasulullah perintahkan, ya sudah anaknya yang, ya kamu yang laksanakan itu nadarnya begitu. Ya tapi kemudian setelah itu, ya ini menjadi sunnah. Artinya ada satu contoh bahwa ketika ada
seseorang yang bernadar dan beliau ternyata wafat sebelum nadar itu dilaksanakan, maka ahlinya yang harus melaksanakan nadar itu. Ya siapalah di antara ahlinya yang ada itu, silakan berbagi ya. Ya kadang-kadang berat ya, kalau menerima nadar ya berat, kadang-kadang begitu. Kalau menerima warisan harta itu senang royoan itu gitu. Nah, keluarganya, ahli warisnya banyak rebutan kalau ngomong warisan gitu. Ya tidak dibagi-bagi gitu. Tapi kalau sudah menyangkut nadar, ya ini hutang nadar atau mungkin juga hutang-hutang yang lain gitu ya, yang harusnya memang ini ditunaikan dulu, kadang-kadang ahli waris malah saling tidak tahu menau gitu ya. Padahal ini juga harus dihitung juga gitu ya. Harta waris itu kan memang harus dibagi setelah mimba'di wasiyatin audainin, ya setelah ditunaikan wasiat orang yang meninggal, audainin atau hutang yang mungkin pernah dilakukan oleh orang yang meninggal tadi itu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, saya kira mungkin itu ya. Adapun lebih jauh ya tentu kita akan ya harus baca-baca kitab lagi semuanya ya gitu, karena memang banyak ya perkara-perkara yang disebut ini ya, masalah nadar, masalah sumpah dan kafaronya ini yang di dalam kitab-kitab hadis hampir semuanya membahas gitu ya. Di dalam Bukhari itu ada pada pembahasan kitab Al-Yamin wa Nudur gitu ya, kitab tentang sumpah dan nadar. Atau kalau dalam Imam Nasa'i itu ada pembahasannya adalah kitab Al-Kafarot gitu ya, tentang kafaroh gitu. Ya, jadi memang masing-masing kitab hampir semuanya membahas tentang ini gitu. Karena ini persoalan penting bagi kita. Ya, masalah sumpah dan masalah nadar serta kafarotnya ini. Mudah-mudahan beberapa pertemuan kita yang sudah kita sampaikan masalah nadar ini ya bisa mencerahkan kita semua dan kita menjadi paham, tahu ya, kita bisa amalkan dan kita bisa lebih berhati-hati juga di dalam masalah-masalah sumpah dan nadar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan berikan kesempatan pemirsa bertanya. Ya. Baik pemirsa LKS TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, demikian tadi penjelasan terkait dengan permasalahan nazar dan juga kafaratnya. Dan sesaat lagi kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan bisa telepon langsung di nomor 081515231031 atau pertanyaan bisa disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kajian akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa LKIS TV dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam kajian 1000 ayat pilihan bersama guru kita Kiai Cifatkur Rahman. Dan saatnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya Ustaz, pertanyaan pertama masuk dari Bapak Prabowo di Sidoarjo. Ustaz. Oh iya. Ya, okay. Beliau bertanya, Ustaz, apakah ada di dalam Al-Quran perihal hukum memutuskan silaturahim? Nah ini bagaimana jika dalam sebuah ikatan persaudaraan ada seorang yang lebih muda merasa benar tidak mau memberikan maaf kepada saudaranya yang lebih tua, padahal yang tua ini sudah berusaha untuk mengajukan islah, ini gimana? Ya, makasih. Jadi perkara memutus silaturahim kalau Al-Quran cukup jelas sekali ya, di surat Al-Baqarah ada, dalam surat Ar-Ra'd juga ada ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang fasik. Siapakah mereka orang yang fasik itu? Yaqta'una ma'amarallahu bi'ayyusol wa yufsiduna fil'ad, gitu.
Jadi dikatakan sebagai orang yang fasik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka alladzina yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalah. Adalah mereka orang yang memutus apa yang seharusnya disambung. Nah, artinya pemutus silaturahim itu adalah orang yang fasik. Ya, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang yakhruju minat ta'ah. Orang-orang yang telah keluar dari ketaatan gitu. Karena sesungguhnya menyambung silaturahim itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena amar ayu sholah gitu, tapi ya, siapa mereka? Ya, beliau bertanya membatalkannya. Apa farad nadar? Walaupun ada dua boleh nadar, ampunan kepada Allah Subhanahu. Dan mungkin satu pertanyaan lagi, kan memutus silaturahim, enggak dikatakan yang memang terjadi, tetapi kadang orang yang mereka tidak mau dengan berbagai alat tidak sampai mendapat semoga ilmu apa yang kita lakukan, ya. Ya, rezeki-rezeki kita dilapangkan yang terlilit oleh hutang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Allah taala dalam keadaan yang husnizat yang mayasifun atas ilmunya. Iya, Bapak Ibu, ayat pilihan pada pagi hari ini mudah-mudahan pemirsa LKC TV dimanapun berada, Baitul Mal LKC, ada beberapa program, program-program yang lain 7066 untuk umat. Dari situ insyaallah kita akan berjumpa kembali. La ilaha illa anta astaghfiruka wa